Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to back report card tadi atau video sebelum ni, kita bercerita tentang JDT bertemu dengan pasukan Kelantan FC. Dan untuk report card episod ini, kan kita nak cerita game yang bagi aku sangat-sangat amat-amat dahsyat. Perlawanan di antara pasukan Sabah FC bertemu dengan pasukan Kuching City FC. Game pun dah tamat, baru je tamat, ngam-ngam je tamat. Dan tahniah kepada pasukan Sabah FC yang berjaya walaupun hanya draw satu sama malam ini dengan Kuching City FC, tetapi secara aggregate-nya mereka layak ke separuh akhir. Mereka menang 2-1 apabila gol pada suku akhir pertama di Stadium Negeri 1-0 di bawah bekalan, dan malam ni satu sama, so 2-1. Dan malam ni dengan perlawanan yang tertangguh selama lebih kurang 45 minit akibat cuaca yang tidak mengizinkan, kan, itulah sebenarnya hikmah. Aku senang, aku suka positif. Benda-benda ni sebenarnya hujan adalah rahmat, dan hikmahnya salah satunya sebenarnya untuk aku sendiri, sebab aku dapat tengok first half berbeza sedikit tadi. Kita first half tadi kita boleh tengok untuk JDT 45 minit apabila ditangguhkan. Kalau tidak, dia game start sama 8 suku 8-15 minit malam. Tapi itulah hikmahnya, antara hikmahnya itu untuk aku, untuk manusia lain, untuk yang lain-lain kan, semestinya ada hikmahnya yang tersendiri. Dan malam ni apa yang aku tengok, Damian Lim adalah wira bagi pasukan Sabah, walaupun Teki Kagayama berjaya menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan Sabah FC. Bermakna itu adalah gol kemenangan secara aggregate untuk mereka layak ke separuh akhir TM Piala Malaysia 2022. Damian Lim banyak gila lah, kan? Aku dah tak terkira dia punya berapa banyak save. Dah berapa dah dia punya save. Superb lah malam ni, sebab aku tengok sendiri agak Sabah FC malam ni agak, aku tak tahulah, macam game di Stadium Negeri pun mereka pun macam tu, agak bercelaru sikit. Malam ni pun Kuching City sangat padu, kan, habis terutama separuh masa kedua Kuching City memang dominasi habis-habisan. Sekali-sekala saja Sabah melancarkan gerakan dan serangan, Kuching City mendapatkan gol penyamaan lewatlah, kan, apabila siapa nama Umarim Bacok yang menjaringkan gol tertampan. Sebenarnya hasil sepakan sudut daripada pemain Kuching City FC tertampan badan beliau dan lalu terbias ke dalam gawang gol. Kali ini tertewas juga Damian Lim malam ni. Aku dah tak tahu dah tak nampak dah. Dia pakai jersey kalah apa sebenarnya? Coklat ke? Kan? Itu adalah sebenarnya effort, passion daripada seorang goalkeeper. Banyak sangat lah. Aku malam ni macam aku nak fokus je dekat Damian Lim, kan, dan juga Kuching City FC. Macam lawannya, minta maaf nak cakap lah, sebab play-play Sabah lain agak di bawah paras sebenar apa prestasi mereka malam ni, kan. Kuching City memang kau-kau gila malam ni. Berapa kali ada peluang, dan pada masa tambahan, apabila game telah diedit ke masa tambahan, draw satu sama tadi, kiranya masa sebenar Kuching City menang lah 1-0, aggregate satu sama, kan. Apabila perlawanan telah pun diheret ke masa tambahan, dah hujung-hujung tadi kan, lebih kurang, kan, siapa pemain import Kuching City tu, alamak, dia tanduk, dia cuba nak menahan tu, kan. Apabila Abu Kamara tadi berjaya menanduk, Damian dia keluar, Abu Kamara pun menanduk, dapat ke, memang peluang tu keeper, gol pun dah open gila dah. Dah open, sangat-sangat open. Tapi itulah, kan, kalau macam yang aku suka ulang benda ayat ni, kan, bak kata Lord Fakri, bola tu kalau tak nak masuk, dia takkan masuk. Itulah yang terjadinya kepada Kuching City FC. Tabik hormat kita berikan kepada
pasukan Kuching City FC. Memang Kuching City FC ni, dia orang ni player-player dia berasal daripada mana ni, planet mana ni, padu gila bhai. Memang kalau tengok daripada permainan mereka, kalau mereka kekalkan permainan macam ni, konsistensi konsistensi kan, macam game malam ni, mereka pula kan, mereka memang aku rasa tahun depan mungkin menjadi satu pasukan yang akan menyusahkan tim-tim regular Liga Super nanti. Kalau macam ni lah punya game. Sabah yang di tangga ketiga pun kan, kami susah nak makan diorang ni. Kalau aku tak tahulah kan, memang superb lah kan. Cuma itulah, rezeki tidak memihak kepada mereka. Pasukan Sabah lebih berpengalaman, dan pasukan Sabah juga yang akan layak ke separuh akhir TM Piala Malaysia edisi ke-101 bagi tahun 2002 ni. 2022 2002 aku undur ke belakang, nak rasa muda kan. Mereka akan bertemu, Sabah FC akan bertemu dengan pasukan JDT, dan kalau tak silap aku, perlawanan pertama akan berlangsung di Stadium Likas. Adiknya either 14 kalau tak silap aku, 14 hari bulan antara 14 ataupun 15, tak silap aku 14 kot kan. Kita tengoklah, tunggulah nanti jadual MFL yang akan keluarkan. Dan itulah, nak komen banyak pun frust jugalah, sebab bukan frust Kuching City tu tak dapat ke separuh akhir gitu, sebab banyak peluang dia orang kan. Tapi itulah namanya bola sepak kan, kau create chance banyak mana pun kan, walau 1000 kali sekalipun, kalau tak dapat nak jadikan gol, itu sebenarnya tak ada mendatangkan apa-apa yang membantu keputusan perlawanan sebenar. Dan ini terbukti apabila dengan banyaknya Kuching City FC, peluang-peluang-peluang yang terhidang dengan ketangkasan Damian Rim malam ni, habis dah badan dah lumpuhnya kan. Dan itulah susah nak cakap lah, rezeki lah kan. Rezeki lebih banyak kepada pasukan Sabah FC. Kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada pasukan Kuching City. Kekalkan momentum macam ni. Ni dah habis, kita dah habis kempen untuk musim 2022 ni. Rest, take rest. Kan kita tahulah macam mana Coach Haji Irfan tu nanti nak buat kan. Player kita bukannya kenal sangat pun. Tapi, best lah. Team macam ni yang best sebenarnya kan. Diorang main dengan passion, dengan semangat. Padulah. Memang best lah. Aku tak sangka Kuching City macam ni punya game malam ni kan. Memang kalau atas kertas kita tengok, memang kita kita rasa Sabah FC tu akan menang senang-senang kan. Tapi memang lah kalau korang tengok prediction aku ataupun preview aku video semalam, video sebelum-sebelum ni, memang aku nakkan Kuching City FC tu gol awal, sebab baru nampak game tu sedap. Cumanya Kuching City tu memang dia mendahului dulu, tetapi terlewat, bukan terlewat lah, minit ke-83. Kalau awal lagi gol, aku rasa memang Kuching City akan menang game ni. Aku rasa kan. Dan sebelum tamatnya report card untuk kali ni, episod ni, aku nak ucapkan sekali lagi berjuta-juta-juta tahniah kepada pasukan bimbingan Dato' Ong Kim Swee kerana berjaya melayakkan diri ke separuh akhir, yang sekali lagi aku ulang, yang akan bertemu dengan pasukan JDT. Kerana kali terakhir mereka ke separuh akhir adalah pada tahun 2018, mereka tewas kepada pasukan Perak ketika itu. Dan kali ini setelah 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 4 tahun. Setelah 4 tahun, mereka kembali ke arena separuh akhir TM Piala Malaysia. Dan kita ucapkan semoga maju jaya, selamat maju jaya kepada pasukan Sabah FC dan juga pasukan JDT yang akan bertemu sesama sendiri separuh akhir pertama. Separuh akhir kedua kita tak tahu lagi pasukan mana. Dan itu je lah untuk report card kali ini. Dan tak lupa juga tahniah kepada penyokong-penyokong, walaupun hujan mereka dengan berponco, berbaju hujan, mereka datang menyokong pasukan kegemaran mereka, terutama untuk pasukan pasukan dan pemain, bukan pasukan dan peminat, fans-fans pasukan Sabah FC. Tahniah
Salute untuk korang semua. Dan ni member aku ni, Tora Bola ni mesti happy ni. Tahniah bro. Kan? Dan itu je lah, InsyaAllah. Kita akan ke Paroi untuk dari bangku penyokong. Perlawanan di antara pasukan Negeri Sembilan FC bertemu dengan pasukan Selangor FC, InsyaAllah. Dan kita harapkan cuaca baik. Dan masalah yang aku ketika ni hadapi, aku nak tukar tayar kereta, aku sempat nak tukar tayar besok. Kalau tidak, memang aku tak dapat nak ke Paroi. InsyaAllah, jangan lupa terus like, subscribe, share dan juga komen. Terima kasih kerana terus menyokong industri bola sepak tempatan. Terima kasih juga kerana terus menyokong Super City TV. Tanpa anda, siapalah kami. Alright, teruskan menyokong bola sepak tempatan. Selamanya Harimau Malaya, terus sokong bola sepak tempatan dan tersasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jaga diri, jaga kesihatan. Hujan-hujan ni, bye. Okay, bye-bye, see you soon. Adios.